Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 3 Tanatumbo, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP 3 Tanatumbo, yang saya hormati Ibu-ibu, Bapak-bapak SMP 3 Tanatumbo, dan yang saya banggakan teman-teman yang senasib dan seperjuangan dengan saya. Langkah yang pertama kalinya, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat selain nikmat kesehatan. Langkah yang kedua kalinya, marilah kita selawat beriringin salam, kita sampaikan ke junjungan jadi Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi. Langkah yang ketiga kalinya, berdiri saya di sini bukan saya soani dalam bidang dakwah, tapi saya ingat pesan Rasulullah, "Baligul ani walau ayat, sampaikanlah dariku walau sepotong ayat." Baiklah, saya tidak akan memperpanjangkan mukadimah saya. Saya akan masuk ke judul ceramah saya, menuntut ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah, seberapa banyak ilmu yang kamu dapatkan dapat menjadikan kita lebih dekat dengan Allah, maupun itu ilmu mahdoh, tata cara sholat, membaca Al-Quran, dan puasa haji. Menurut bahasa, ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima ya'lamu ilman. Semua umat Islam wajib menuntut ilmu. Seperti hadis Nabi Muhammad SAW, "Thalabul ilmi faridatan 'ala kulli muslimin." Artinya, menuntut ilmu adalah wajib bagi umat-umat muslim. Sebab tanpa ilmu, umat muslim terbelakangan dibandingkan umat-umat lainnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang